mau berangkat, terus pas banget ada yang nyampe di kota pos aku. Ini akhirnya nyampe-nya pas banget dan aku mau bawa ini ke Thailand karena aku udah waduh-waduh, aduh aku mau pesen supaya cepat nyampe dan pas belum aku ke Thailand dan akhirnya sampai. Karena apa? Karena ini adalah set terbaru, full set dari Charming. Kalian tahu kan ini yang paling pertama wangi-wangi awal-awalnya sangat dan ini wanginya tuh serbuk banget dan akhirnya dia ngeluarin apa tau gak yang paling favorit aku, si body serum sama body cream. Nah ini rangkaiannya ada 5 ya, seperti biasa ada 5 rangkaiannya. Yang pertama, karena kan di Thailand tuh pasti aku bakalan yang panas-panasan, pantai-pantaian, dan yang paling pertama aku tuh perlu apa? Perlu scrub pastinya. Ini harus dibawa scrubnya karena supaya kulit aku walaupun tan itu tetap cerah, aku nggak mau kayak dekil gitu ya. Jadi pertama pasti aku pakai si shower scrubnya yang si Charming. Yang kedua pastinya ada si shower scrub. Kenapa? Kalau misalnya nih kan aku nggak terus-terusan setiap hari mau scrub ya, tapi di shower scrubnya ini itu ada buliran-buliran halus, jadi walaupun kayak mandi biasa tapi tetap kayak ada scrub-scrubnya gitu. Yang ketiga, abis itu aku masukin juga body lotion ini ada dan ini selalu mengembapkan banget ya, ini untuk mencerahkan juga. Dan ada dua yang paling baru. Tadaa! Nah ini body serum, karena kemarin kan mereka ngeluarin Happy, sekarang mereka ngeluarin juga yang body serum si Charming. Jadi pertama kamu pakai body serumnya, apalagi kalau panas-panasan gitu di pantai itu pasti kulitnya kering. Nah ini pertama pakai si body serum. Nah ini aku pakainya sebelum tidur, kalian juga pakainya sebelum tidur. Ini body serum dulu, setelah body serum baru lanjut sama si body cream. Nah ini body creamnya, jadi kalau bangun itu tetap lembab. Kalau misalnya tidur kena AC itu bangun juga tetap lembab, dan bangun-bangun juga kembali mencerahkan. Ini benar-benar intense brightening and moisturizing. Dan ready semuanya, aku dapat ini boxnya enak banget. Dan aku mau berangkat, aku mau pergi. Sekarang holidaynya 2 minggu dan happy holiday. Banget perjalanannya cuma 1,5 jam, jadi nggak berasa gitu. Baru sampai, ini aku langsung pertama Thai tea. Harus banget nyampe. Terus tadi aku lapar langsung pengen makan makanan Thailand, aku pengen langsung makan tom yum. Gila enak banget, padahal tuh cuma lokal yang di pinggir jalan doang guys. Ini day one, lagi jalan-jalan di Krabi. Jadi hari ini itu kita bakalan jalan-jalan ke hot spring sama ke Emerald Pool. Jadi ini kayak ada natural hot spring atau natural pool. Yang satu itu namanya Emerald Pool, jadi warnanya tuh kayak green emerald gitu, nanti kita lihat. Sama hot spring juga. Nah jadi ini cuaca kemarin itu pas nyampe sini katanya udah semingguan tuh hujan, dan sekarang alhamdulillah cerah, terang. Tadi sih ada matahari tapi sekarang agak gelap. But anyway, kita akan jalan-jalan. So, follow me. Jadi tadi masuk ke sini di entrance itu bayarnya 200 baht. 200 baht itu sekitar 100 ribu. Jadi cara ngingetnya 100 baht 50 ribu gitu. Sekitar 40 ribu sampai 50 ribu. Jadi kalau kalian kesini siapin uang cash ya, karena bayarnya harus cash. Itu 200 baht buat kesini.
ini lagi jalan ke Emerald Pool-nya, jadi sekitar 800 meter ke dalam. Ini kayak rainforest gitu, ini kalian lihat semuanya hutan dan airnya tuh jernih banget dan warnanya benar-benar warna emerald. Jadi ini lumayan nih jalannya sambil olahraga. Jadi kayak waterfall, little waterfall, tapi airnya tuh anget, airnya sangat terus ya. Enak kayak dipijet. Ini jalan keluarnya, jadi jalan keluarnya beda sama jalan masuk tadi. Ini juga full jungle, guys. Nah, jadi kalian harus siap-siap jalan kaki ya kalau kesini. Tapi nggak jauh kok, maksimum 1 kilo. Oke, jadi sekalian olahraga, sekalian sehat. Ini aku beli snacknya. Harganya 10 baht, itu sekitar 4.000 guys, ini harganya. Ini seger banget, harus banget Thai tea. Suka banget. Di sini juga ada tempat shoppingnya. Dan aku beli topi ini di sini dan murah banget, 100 baht. Di Bali tuh ada, tapi lebih mahal harganya guys. Dan aku kan suka banget pakai topi. Dan ini ini yang warnanya putih sama yang warna coklat, harganya cantik banget, itu sekitar 800. Enak banget makannya di pasar dan cuma $10, 10 baht aja. Ini lele guys, tapi lelenya lihat deh tuh, kayak enak banget. Aku lagi di local market, lagi di pasar. Suka banget kalau misalnya jalan-jalan gitu traveling itu mampir yang namanya ke pasar lokal, dan ini benar lokal banget dan banyak banget jualannya. Ada jualan sayur, terus ikan, ayam, sampai ada makanan-makanan juga, dan aku lagi cobain makanan-makanan street foodnya di sini.
spicy yang bumbu-bumbunya asem, soupy, sour gitu. Aku suka banget. Treehouse gitu. Kalau nggak kotor sih, kalau nggak hujan ini kita bisa nih duduk di sini. Ini naik lagi ke atas. Bisa duduk di sini. Ini tempatnya benar-benar seru banget karena kayak ada tempat-tempat rahasianya gitu. Kesini ada apa, kesitu ada apa, dan ada tree house-nya, bisa duduk di atas, duduk di bawah, ngumpet. Aduh, pokoknya seru banget ya tempatnya. Pasirnya halus banget and quiet, bener-bener private, kayak private beach. Nice. Jadi kalau di Krabi itu banyak banget kayak nature-nya gitu. Jadi banyak kesini tuh kayak wall climbing, kayak rock climbing itu banyak. Terus banyak forest, trekking, hot springs. Nah, ini lebih banyak ke situ. Dan juga kalian bisa nih island hopping kalau mau ke sini. Tapi aku cuacanya lagi naik turun, jadi aku nggak berani buat island hopping. Cuman kalau kalian ke sini pas summer, itu bisa island hopping dan itu bagus banget 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 island hoppingnya di sekitar Krabi. Kalau kalian pernah nonton movie The Beach, itu juga di sini ada Maya Beach, ada itu namanya island hopping ke Konariwang dan pulau-pulau sekitarnya, bagus banget. Cuman kalau kalian mau kesini mungkin lebih baik kayak awal tahun ya, jadi nggak pas musim hujan. Karena aku sekarang pas musim hujan, jadi nggak berani ke tengah laut karena takut nanti pas di tengah-tengah tiba-tiba hujan gede atau badai. Jadi kita sekarang stay on the island aja, sekarang kita di pantai aja. Lihat deh, kalau di Krabi itu semuanya tuh dikelilingnya sama rock, kayak banyak batu-batu gitu. They're gonna bring you. Ini aku suka banget karena kalau makanan Thailand tuh dia ada banyak banget yang namanya daun-daunnya, sering banget mereka tuh pakai. Aduh, ini tuh enak banget, suka banget, dan pedes asam tuh pakai kayak koriander dan lain-lain. Enak banget pokoknya. Jadi yang paling aku suka kalau di Thailand itu night market-nya. Jadi
mereka tuh pop up selalu pas malam. Abis itu banyak banget makanan barang-barangnya tinggal pilih di kios-kiosnya. Terus ada yang lain juga, ada baju segala macam. Pokoknya murah-murah juga. Jadi mulainya kita muter-muter, nantinya tinggal pilih apa ini aku lagi sate-sateannya. Ini aku lagi pesan grill potato. Ini kan lagi dibikin tuh. Jadi kita bakalan kuliner malam ini. Barusan makan chicken tandoori sama samosa. Ini udah nambah yang kedua kali aku makan samosa sama chicken tandoori. Terakhir. Sumpah ini beruntung banget karena aku dapat mango sticky rice yang paling terakhir. Beruntung banget. Ada dua cara nih kalau kalian mau ke Phuket. Yang pertama itu bisa naik boat. Naik boat juga itu ada dua pilihannya. Mau naik speedboat yang cepat cuma 1 jam 20 menit atau naik ferry. Nah itu agak lama, kayaknya 2 jam lebih lama ya. Dan kalau misalnya naik ferry itu sore jam 3. Nah kalau naik speedboat pagi jam 11. Nah yang kedua, selain naik boat, kamu juga bisa naik van atau ada travel gitu ke Phuketnya. Nah itu sekitar 3 jam, jadi dia muter melalui darat dari Krabi ke Phuket. Nah aku sekarang mau beli boatnya, tiket boatnya itu harganya 1.200 baht per orang atau sekitar 500 ribu. Tapi lebih cepat guys, ini tempatnya lebih. Okay. และถ้าเกิดเราไปทางอันนั้นเราเข้าทางอันนอกซอยหนึ่งเราเข้าซอยไปไม่เยอะเกินเป็นเดอะเซนต์ใช่ด้วยที่ผมอยู่ที่ริมถนนลากินที่ครับีทาวน์มุ่งมุ่งไปมองดูเทมเพิลตอนนี้และตอนนี้กำลังมาพักดีที่ร้านซูเวเนียร์มาซื้อแบบลิวันตินลิวันตินตุ๊กตาคาลงนี่กำลังซื้อของซูเวเนียร์แบบคาลงคาลงันกิ๊ตุ๊กแพงมาก lagi di Temple Wat Keo Korawaram. Nah, kamu lihat ini di belakangnya, ini entrance-nya. Buat naik ke atas ada sekitar 100 tangga. Nah, ini kita naik ke atas, terus nanti temple-nya ada di sana. Guys, ini megah banget. Dan kamu bisa lihat nih, ada naganya dan kita naik ke atas. Let's go. Karena kan mereka suka yang ada warna-warni, colorful, dan ini dia warnanya putih semua. Udah gitu
gentengnya tuh warnanya kayak biru tua gitu. Yuk aku ngajak kalian jalan-jalan ke dalam. Oh iya, kalau kalian mau kesini jangan lupa pakai baju yang sopan, ketutup. Jadi biar kita juga respect sama. Tadi perjalanan juga nggak terlalu lama, tapi kita jemput beberapa orang. Dulu tadi ada 7 orang di mobil. Sekarang kita langsung naik boatnya deh. Ya, oke. Tapi kemarin itu nyampainya udah sore dan aku tidur siang dan
baru keluar lagi malam, jadi aku benar-benar nggak cek apa-apa. So sekarang aku mau ke Singapura, mau family holiday. Kita mau Halloween Corona di Singapura, bakal ketemu Heiko. Abis itu aku bakalan ke Bangkok lagi. Nah aku lanjut lagi deh tuh vlognya di Twitter. Okay. Lagi pakai roknya karena harus sopan. Ayo, kalau harus pakai pendek kita pinjam ya. Ini tiketnya 200 baht. Hai, ini aku lagi di Bangkok. Nah, ini kita mau ke Wat Pho. Lihat tuh di belakang aku. Nah, ini adalah temple ya, temple terkenalnya tuh famous Temple of Reclining Buddha. Jadi Buddhanya tuh kayak tidur. Bagus banget di dalam. Nah, ini kalau mau masuk itu tiketnya 200 baht. Dan kalian harus nggak boleh pakai celana pendek, jadi harus injem nih. Masuk, ayo, guys, let's go. Ini kita kembaran semua. Kembaran. Dari ujung sana ini sambil ke sana kalian berdoa ini untuk good luck, untuk rezeki segala macam. Nah ini dari ujung ke sana sampai sana, jangan sampai putus. Jadi ini sambil berdoa untuk masuk ke bagian luarnya Wat Pho. Ada temple, temple-nya beda-beda warna gitu. Indah banget, bagus banget yang di belakang aku juga. Jadi ada 7 postur Buddha yang melambangkan setiap harinya. Jadi misalnya kamu lahirnya di bulan hari apa nih? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu ada postur Buddha untuk setiap harinya. Nah ini gak ada. Kalau aku kemarin aku udah nemu tadi, aku udah Google juga Buddha aku tuh yang kayak gini ya. Ini peace.
Angin nggak, Bebep? Ampun. Ini lumayan masuk angin sih. Karena kita lumayan lama terus naik tuh kena angin gitu. Tapi seru banget. Tadi kita bayar $50 satu orang. 50 baht sorry, karena lumayan agak jauh. Lala, Tomnya. Buat apa sih? Selamat makan guys. Makan. Gila nih, sedap. Pinggir kereta banget, mereka harus sigap dan sedia banget buat yang namanya get ready nih, ntar jam 9 yang bisa nabrak lagi. Ini kita harus siap sedia, jam 9 harus, 9 kurang harus lewat tolong kereta, kalau kereta. Stalnya tuh udah ada roda-rodanya tuh semua, mereka siap-siap langsung ditarik nanti. Guys, soal lihat ini aku lagi di rel kereta. Jadi kita lagi tour tadi. Kemarin tuh kita beli ikut tour dari Bangkok itu mau ke Floating Market sama ke Train Market. Tadi itu kita kesini dari Bangkok sekitar 1,5 jam perjalanan naik bus. Nah ini pertama kita stop pertama tuh di Train Market dulu nih. Kalau kalian lihat aku sekarang di tengah-tengah train. Nah itu nanti jam 9 boleh. Nah, kita minum kopi dulu. Nah jadi jam 9 itu nanti keretanya tuh akan lewat pas di rel ini juga. Nah jadi mereka nih stall-stallnya, toko-tokonya di pinggir itu udah ada rodanya. Jadi pas jam 9 tuh mereka harus bersihin. Jam 9 itu udah harus ditarik semua stand-standnya, ditarik dan dia harus bersih supaya kereta bisa lewat. Wah gokil ya teman-teman ya. Jadi mereka harus siap supaya enggak ini enggak merusak kerennya ini ya. Schedule trainnya, dan tadi kita udah lihat trainnya lewat deket banget ya guys, dan deket banget sama kita gitu, bener-bener nempel. Gokil sih, kayaknya ini like the only one in the world deh yang kayak gini. So sekarang kita pergi ke market yang setelah ini, si floating market alias yang bunga apung. Let's go! Itu bosnya lepet kayak gini. Let's go! Oh, okay. Let's go! Yeah. Kita naik bot. Kita naik bot nih. Kita naik bot. Let's go! Yeah. Ini agak panas. Let's go. Kita mulai.
agak panas, jadi pakai payung ya sekarang kita. Ini jualannya pakai putih tuh, lihat langsung beli belanja. Kita beli pineapple nih. Jadi ini kita bisa belanja-belanja nih di sini, belanja di luar pakai bag. Aku tokonya juga di pinggir sini. Ini kah? Ini kah? Coconut apa ice cream coconut? Kita makan dulu lapar. Kenapa? Lucu banget. Ayo cobalah. Ini aku makan dulu. Seafood noodles, tadi juga dibikinnya. Ini enak banget, dia kayak cuka, tapi pedes. Pakai sedikit di sini agak biar agak keras. Mas, masih tempat tadi nih? Lagi makan. Aku suka campurnya pakai sedikit soto. Enak banget nih.